لبيك إلهي لبيك ولبيتك بالحج نويت فاقبلني ربي معهم ومع من حج إليك. لبيك إلهي لبيك أشتاق إليك يا mewajibkan kepada setiap hambanya satu kali selama hidupnya untuk berhaji ke Baitullah di kota Mekah. Wah, haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Lima. Yang kelima. Kan sudah mendengarkan lagunya ya. Kalau haji rukun Islam yang kelima, yang pertama apa coba? Membaca syahada. Membaca syahada mana? Membaca syahada mana? Islam yang tiga apa? Kita berbagi sesama saudara. Apa namanya? Zakat. Dapat juga. Oke, terus sekarang rukun Islam yang keempat apa coba? Tetap ibadah. Iya, puasa di bulan Ramadan. Kita temanya tentang haji. Apa itu rukun dan syarat rukunnya haji? Worksheetnya dulu. Nah, nih kita diambil di siapa? Sama penting ya saudara. Oke, penting dan lem juga perayaannya. Silakan saja. Oke, teman-teman.
mana sih haji yang pertama, yaitu kalau kita pergi haji kita pergi ke kota mana yang tahu? Ke kota Mekah. Oke, kita langsung jelaskan tentang Arafah. Apa sih Arafah itu? Arafah adalah hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah dan merupakan hari kedua dalam ibadah haji, yaitu satu hari sebelum kita merayakan hari raya Idul Adha. Di mana pada hari Arafah, para jemaah haji wukuf atau berdiam diri di Bukit Arafah sejak masuk waktu zuhur hingga matahari terbenam dengan memakai pakaian ihram. Keutamaan teman-teman untuk para ibadah haji, yaitu hari yang paling utama untuk berdoa dan beristighfar. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa Arafah karena pahalanya sangat besar sekali. Oke, saya mau tanya, siapa yang kemarin melaksanakan puasa Arafah bersama mama atau ayah di rumah? Raise your hand. Oh, Masya Allah, Aluna, Aurin, Kuin, Raka. Masya Allah, hebat semuanya. Oke, next ya, kita lanjutkan dengan worksheet-nya, teman-teman. Ya, ini worksheet-nya sudah siap semuanya. Yang mana yang menunjukkan gambar di Arafah? Ini teman-teman, yuk kita potong. Yang nah, gambarnya orang yang sedang berdoa. Yuk kita potong yang rapi. Oke. Yang belum bisa mungkin bisa dibantu sama mama atau ayah di rumah ya Ustazah Nani. Oke, siap. Karena gunting itu benda tajam, jadi dibantu oleh orang tua. Kalau yang TKB sudah bisa insya Allah ya. Sudah dipotong rapi teman-teman. Yuk kita kasih glue, kita lem. Yuk kita ada glue. Yuk, kita tempel ke tempatnya Arafah. Number one ya Ustazah Nani ya. Iya. Di sini kita juga boleh berdoa loh. Oke, sambil lihat itu Ustazah Urfa itu nunjukin apa namanya? Arafah. Marketnya kita ya. Market kita di Arafah. Mana gambarnya tuh? Baca doa. Selamat dunia akhirat. Oh Askaira, oke Mbak Askaira Aulia, silakan. Oke, Masya Allah, Asanti, Mbak Askaira. Masya Allah, setelah kita wukuf di Arafah, kita lanjutkan perjalanannya ke Muzdalifah. Kan sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah. Bermalam di sana hingga waktu fajar. Ada yang dikerjakan di sana yaitu mengumpulkan batu kerikil. Mana ya batu kerikilnya di gambar ada 21 biji yang akan digunakan untuk melempar jumroh, yaitu di Aqabah, di Wusta, dan di Sugro. Masing-masing 7. Coba kita menghitung 7 angka. Ayo membilang 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7. Sekarang yang di boxi kita lihat mana ya gambarnya? Dibunting bentuk lingkaran, ditempel. Kemudian jangan lupa diwarnai. Ini Ustazah. Gambar 7 batu ini. Coba dihitung 7 batu yang diwarnai. Diwarnanya hanya 7 gambar 7 batu. Silakan dikerjakan. Dari Sa'i, dari Safwan ke Marwah. Sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih. Tak pernah pilih kasih, Allah Maha Tanpa diberitahu, Allah.
Allah, Allah la ilaha illallah. Wah, Queen hebat. Di sana sudah isana finish. Albert, 7 batu diwarnai. Diwarnai gambar. Apa yang dilakukan di Mina dengan membawa kerikil tadi? Silakan Ustazah Indah. Oke teman-teman, pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi-pagi kita pergi kemana? Ke Mina. Nah, untuk apa kita ke Mina? Dari hasil kerikil yang tadi kita mencari, nah sekarang kita ke Mina untuk melempar jumroh. Kam jumroh, berapa jumroh yang kita lempar? Ada berapa teman-teman? Ada tiga. Jumroh Aqabah, jumroh dan jumroh Sughroh. Nah, teman-teman, pada saat kita di Mina pula, pada tanggal 10 Dzulhijjah kita juga melakukan, ada yang tahu apa? Melakukan kurban. Nah, sebutkan hewan apa saja yang bisa kita sembelih, teman-teman. Ayo, siapa yang? Kambing. Unta. Kalau Mbak salah kula-kula. Unta. Nah, boleh. Kambing. Atau kambing. Domba. Nah, sekarang okay, domba, mbek, kambing, sapi. Okay, very good. Sekarang kita unta. Nah, di Mina itu tanggal berapa teman-teman? Tanggal 10 Dzulhijjah. Oke, 10 Dzulhijjah. Nah, kita melakukan apa teman-teman? Ketika 10 Dzulhijjah. Kurban. Jadi kita lempar hewan. Domba, harus. Oke, teman-teman silakan dipotong. Gambar domba kemudian ditempel di Mina. Nah, ditempel di sini teman-teman. Oke, Masya Allah, Jafar, very good. Siapa lagi yang sudah? Rara, oke, Queen, thank you. Michael juga sudah, Alhamdulillah. Oke, Queen. Oke, Aluna, Aurin. Very nice. Nah, ketika kita di Mina itu berapa hari? Selama 3 hari. Nah, kalau kita di Mina selama 3 hari kita menginap di mana teman-teman? Tenda. Teman-teman kemah. Nah, teman-teman sekarang kita akan membuat tenda bersama-sama ya. Oke. Nah, seperti yang punya Ustazah ini, Ustazah udah membuat tenda. Sekarang teman-teman bikin tenda ya. Bisa dibantu mama di rumah ya untuk menggunting dan melipatnya. Wah, lagi asik semuanya ya. Ya, lagi asik bikin tenda, Ustazah. Iya, bikin tenda, hati-hati. Soalnya ya. Mau menginap di Mina selama 3 hari. Masya Allah. Ini Ustazah. Yang sudah tunjukkan ke Ustazah, mana tendanya? Tendanya mana, Ustazah? Tendanya Queen udah jadi. Queen udah jadi. Haikal sudah siap nginap di Mina? Sudah ready, Haikal? Ya, Ustazah. Sudah, Ustazah. Semangat untuk menjadi haji kecil. Amin. Insyaallah yang mabrur hari ini. Amin. Amin. Nah, teman-teman bikin tendanya 2 ya. Tasnim, ready? Ini Tasnim. Tasnim finish, Ustazah Nani. Alhamdulillah. Haikal finish. Hitung tendanya ada berapa yuk? 1, 2, 3. Ada berapa tenda yang kita buat? Ada? Yang ada di market yang sana. 2. 2. Yuk. Mau ke Mekah keliling-keliling. Setelah kita menginap di Mina, kita Toa, coba dilihat di sini, di market Ustazah, coba dilihat, ada apa ini? Ada yang tahu?
Ka'bah. Ka'bah. Ya betul, Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, kemudian coba dilihat di sebelah sini ada Hijr Ismail. Dilihat, nah seperti ini gambarannya. Hijr Ismail. Hajar. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, teman-teman, tadi Ustazah bilang kita akan tawaf. Apa yang kita lakukan ketika tawaf? Apa? Mengelilingi Ka'bah. Sebanyak 7 kali. 7 kali. Yuk kita ini. Nah, ini sudah ada jamaah haji yang akan melakukan tawaf. Sambil membaca talbiyah. Siapa yang tahu bacaan talbiyah seperti apa? Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Nah, sekarang siapa yang bisa membaca bacaan talbiyah sendiri? Innal hamda wan ni'mata laka wal syarika laka. Oke, okay, Masya Allah. Thank you, Queen. Oke, teman-teman. Worksheet-nya, yang ini coba dilihat. Nah, ini yang tadi kita berputar-putar sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah. Nah, itu titik-titiknya silakan teman-teman tebali. Disambung. Menggunakan krayon. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon. Sesuai dengan warnanya. Itu ada warna black, blue, orange, pink, and green. Dan yang terakhir, lingkaran yang paling besar. Nah, ini boleh warna yang paling teman-teman suka. Keliling-keliling Ka'bah sambil baca wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ulang wusta Aqabah, sa'i sa'i dari Safwah ke Marwah. Allah yang maha tahu. Kecil-kecil, pelan-pelan. Dari mana? Ada yang tahu? Oke, sa'i dari? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah. Sebanyak berapa? Dari Sofa ke Marwah. Berapa? Tujuh kali. Sebanyak 7 kali. Nah, berlarinya pelan-pelan. Sebanyak 7 kali. Iya, sekarang coba dilihat worksheet-nya teman-teman. Teman menebali garis. Jadi seakan-akan teman-teman sudah berlari kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali. Oke. Ustazah sudah sampai. Alhamdulillah. Izan sudah. Pak, saatnya kita ambil air putihnya, kita minum air zam-zam. Yuk.
Nah, ini teman-teman. Kita berdoa dulu. Yuk, bareng-bareng diangkat tangannya. Up your hand. Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'an wa shifa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan minum semuanya. Oke, minum. Minum air zam-zam, saudara. Kalau udah minum air zam-zam, rasanya segar sekali. Berarti ibadah hajinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Semuanya hari ini sudah menjadi haji kecil semuanya. Masya Allah. Sudah siap? Oke, yuk fokus semuanya. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Oke, quiz time. Kita di Arafah melakukan apa ya? Angkat tangan. Alta, angkat tangan. Alta. Wukuf. Masya Allah. Hebat. Waktu wukuf, para jamaah haji memakai baju apa? Ayo, raise your hand. Putih. Warnanya putih, tapi namanya baju apa ya? Ihram. Kita wukuf di Arafah, kita melakukan perjalanan Talifah. Batu. Mencari batu. Berapa banyak batunya? Sampai jumlah. Batu. Oh, berapa banyak batunya yang dicari? Kerikilnya berapa biji? Dua. Selanjutnya, Talifah tadi kemana yang kita bermalam 3 hari? Kami. Nah, apa yang dilakukan ya Ustazah? Lembar umroh. Oke, selain kita melontar gitu, kita juga ngapain teman-teman seperti kemarin di sini, Mbak? Ngapain? Apa? Harus apa? Menyembelih? Apa? Menyembelih kambing. Kurban. Kemudian apa lagi setelah menyembelih kambing? Apa ini namanya? Kambut, kambing, kambut. Dinamakan tahalul. Setelah itu, setelah dari Mina, kita kemana lagi ya Ustazah? Kita pergi ke Mekah untuk apa? Melakukan apa, yuk? Yang tadi kita muter-muter tadi, sambil baca talbiyah Ustazah ya. Ngapain labaik itu namanya? Labbaik Allahumma labbaik. Apa namanya, yang yuk? Tahu, ngapain tadi kita muter-muter? Tawaf. Masya Allah, Mbak Hirsya. Tawaf berapa kali? Tawafnya ada yang tahu? 7 kali. 6 kali. Masya Allah. Kita melakukan apa? Ayo, yang jadi bukit Safa ke Marwah. Apa itu namanya? Sa'i. Sa'i. Masya Allah, Mbak Alta. Berapa kali tadi sa'inya? 7 kali semuanya sudah perhatikan. Masya Allah hebat. Sa'inya 7 kali. Apa sih sa'i itu? Lakukan apa? Apa ini? Lari kecil. Tadi sofa. Marwah. Sampah ke Marwah. Minum air zam-zam. Rukun Islam ada berapa tadi? Yuk, yang pertama disuruhnya begitu saja. Iya. Ada lima. Pertama, syahadat.
siapa yang mau baca syahadatan? Alta? Oke, Mbak Alta lagi ya, boleh. Mbak Alta di unmute. Teman-teman, tunjukkan jarinya. 5 kali. Mana apa jarinya? Saja ya? Haji. Masyaallah, haji. Teman-teman, perjalanan haji. Semoga Amanda bisa paham tentang rukun Islam dan rukun haji. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi hari Selasa. Oke. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sambil kita bernyanyi rukun Islam, Ustazah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga haji. رسول الله.